Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat satu ulasan buku atau book review tentang buku bertajuk Bila Ku Petik Gitar karya oleh Fahmi Faiz. Pertama sekali, saya nak memperkenalkan penulis bagi buku ini iaitu Encik Fahmi Faiz. Beliau dilahirkan di Hospital Besar Seremban pada 3 Ogos 1985. Mempunyai kelulusan bidang pengurusan perniagaan di UTM. Beliau pernah bertugas di beberapa syarikat termasuk Astro, Kuni Insurance, Institute Accountant Malaysia dan Global Smart Transportation. Beliau juga mempunyai pengalaman lebih 10 tahun bermain alat muzik dan menjadi tenaga pengajar di Kim Music Enterprise di Seremban. Karya-karya lain beliau adalah Di Hujung Muncung Machine Gun, Kembara Menjejak Bayang Menjejaki Realiti Konflik di Selatan Thailand. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013 oleh Alaf 21 at Grup Buku Karang Kraft. Buku ini mempunyai 8 bab dan 114 muka surat. Buku ini terdapat 2 naskah di perpustakaan, di Pekan dan di Gambar. Seterusnya adalah sinopsis buku. Buku ini mengisahkan satu jurnal pribadi seorang ahli muzik muda yang meletak jawatan setelah hampir 3 tahun dalam bidang pengangkutan dan logistik. Kemudian, penulis mula membuat plan untuk mengembara seorang diri ke seluruh Asia Tenggara. Setelah beliau menerangkan idea pengembaraan kepada ibu bapa, mereka tidak membenarkan. Namun, setelah dibincangkan dengan teliti bahawa pengembaraan ini bermotifkan pencarian jiwa atau soul searching, akhirnya mereka merestui. Berbekalkan sebanyak RM500 dan peralatan pengembaraan asas, penulis telah merentas tanah besar Asia Tenggara. Berbagai cabaran dan kesulitan yang dihadapi oleh penulis untuk menghabiskan misi kembaranya hingga ke garisan penamat. Meskipun ramai yang mengatakan ianya mustahil kerana persediaan yang kurang rapi dan sumber kewangan yang terhad. Antara usaha untuk memastikan rancangan beliau berjalan lancar adalah mengatur diri untuk mencari kawasan berehat, makan, mandi dan membeli barangan keperluan. Selain itu, beliau berusaha pergi ke Pejabat Kedutaan Malaysia bagi mohon sumbangan dana misi kebengaraan solo. Selain itu, cara pergaulan penulis, sifat peramah dan suka membantu dengan orang yang dijumpai memudahkan urusan perjalanan kembali. Selanjutnya, nilai pengajaran. Terdapat 3 nilai pengajaran dari buku ini yang saya dapat. Pertama, sentiasa berkongsi rezeki. Penulis sentiasa berkongsi rezeki dengan orang yang dijumpai beliau. Beliau beberapa kali memberi lebihan makanan kepada pengemis dan membelanja makanan kepada backpacker yang lain walaupun kekurangan dana. Selain itu, berani bertanya. Bak kata pepatah, malu bertanya, sesat jalan. Beliau berani bertanya kepada pihak Kedutaan Malaysia untuk memohon sumbangan dana walaupun tidak dimaklumkan terlebih dahulu kepada institusi kerajaan berkenaan. Hasilnya, setelah membentangkan proposal misi pengembaraan beliau, penulis berjaya mendapatkan dana tersebut. Akhir sekali, yakin kepada Allah SWT dan diri sendiri. Misi pengembaraan solo penulis pada awalnya mendapat kritikan dan mustahil, tapi akhirnya berjaya atas usaha pengembara selama 19 hari. Cadangan. Cadangan saya terhadap buku ini ialah pertama, sertakan gambar yang lebih jelas dan berkualiti. Gambar yang terdapat dalam buku kurang jelas dan berwarna hitam dan putih. Sekiranya gambar dipaparkan dalam kualiti yang lebih baik, dapat menarik minat pembaca. Seterusnya adalah peta dan jadual perjalanan. Tiada peta dan jadual perjalanan disertakan. Penceritaan kembara penulis hanya berbentuk penulisan saja. Yang ketiga, penceritaan yang lebih terperinci untuk tempat yang dilawati. Penulis hanya berkongsi pengalaman beliau tanpa memberi fakta yang dikunjungi.
bagi gambaran pembaca. Dan akhir sekali adalah jalan penceritaan yang lebih menarik. Jalan penceritaan buku ini adalah lebih kepada jurnal. Sekiranya jalan penceritaan ditukar kepada kisah pengembaraan adalah lebih baik. Dan akhir sekali, rekomendasi. Buku ini sesuai untuk pengembara backpacker yang akan menjelajah ke tanah besar Asia, contohnya seperti Thailand, Vietnam, Kemboja dan Laos. Selain itu, ia juga sesuai bagi pelancong yang baru berjinak-jinak untuk membara ala-ala bajet. Sekian saja bagi saya untuk ulasan pada kali ini. Sekian, terima kasih.